Langit bumi bersaksi, Navy Cat hadir lagi. Langit bumi bersaksi, Navy Cat hadir lagi. Halo manusia, kembali lagi bersama aku, Navy Cat. Dan iya, di video kali ini kita bakalan melanjutkan perjalanan kita lagi di Minecraft. Tapi Minecraftnya one block ya. Btw buat kalian yang baru join di channel ini, selamat datang ya. Karena di Navy Cat ini adalah channel yang upload hampir setiap hari dengan konten-konten gaming, Minecraft, review segala macamnya. Pokoknya kalian nikmatin aja. Dan nanti di 10.000 subscriber bakal ada giveaway. Jadi buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan ya. Nyalain lonceng juga ya guys ya, biar semuanya itu terkena videonya ya. Aman, tentram, damai. Dan ya daripada basa-basi, kita malah langsung aja menuju ke dalam videonya. Let's go. Oke teman-teman ya, welcome back to Navy Cat, Navy World One Block. Dan ya, kita di sini ini masih agak lihat gak sini malam guys ya. Bentar, Navy Cat mau lihat dulu apakah brightnessnya bisa kita terahkan ya. Oke, agak mending guys ya, jadi kelihatan dikit guys. Oke. Dan ini sudah malam guys ya. Wow, penuh dengan bintang-bintang guys ya. Jadi PR kita adalah kita harus gali dulu ini. Oh my god. Oke. Kita gali dulu aja santai guys. Wow. Ada suara apa tuh? Oh ada torch guys. Akhirnya kita udah punya torch guys. Nice. Terus kita juga dikasih pohon guys ya. Nice banget, nice banget, nice banget. Oke, ini torchnya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya guys ya. Oke. Yes, akhirnya terang guys ya, terang. Nice. Kita hancurkan dulu ini ya guys ya. Oke. Ini stone kan ya, bukan bedrock ya, stone ya. Upgrade in. Apa tuh? Apa tuh? Oh, in a flower and trees grows here to last. Oh, klik to open di setting. Bentar guys, kita mau lihat dulu. Settingnya gimana guys? Kayaknya nggak ada apa-apa guys ya. Biarin aja deh. Oke, ini gimana cara? Ah oke okay, oke okay. Cara ngilanginya tadi ya, Navy Cat bingung guys. Oke okay, di sini kita akan coba untuk membuat ini guys ya, oak plank. Oak planknya kita bakalan gantikan saja oak plank. Nah, oak slab ya. Mana oak planknya? Oak planknya kita ada banyak di sini guys ya. Kita ambil dulu oak planknya dan kita akan gunakan dia menjadi oak slab. Oke okay. 3 oak plank jadi 6 oak slab ya teman-teman ya. Jadi oak slab ini kita gunakan sebagai dasar guys ya, biar hemat. Oke okay, terima kasih yang udah memberikan informasi kepada Navy Cat guys ya. Navy Cat jadi lebih hemat lagi. Thank you, thank you, thank you. Oke okay. Kita bakalan kasih dia di sini. Eh, jangan jangan dibunuh, jangan dibuang. Bodoh sekali kamu ya. Oke, okay, nice. Nah, ini kayaknya lebih mending ya, guys ya. Kita jadi lebih hemat, guys ya, enggak sih? Oke, okay, nice. Nanti kita kalau udah punya kebun baru kita pakai tanah, guys ya. Karena tanah itu kalau nggak salah nggak bisa dikecil-kecilin gini ya. Oke. Okay, nah, kita akan bikin sebelah sini. Jadi paling enggak agak luasan dikit tempat kita guys ya. Kalau tadi kan terlalu sempit guys. Nah. Oke, okay, nice. Ini btw kita harus hancurkan nih. Kita harus hancurkan, boy. Atau gini aja biarin aja deh. Biarin aja guys ya. Oke, okay, di sini kita juga bisa kasih lagi 1 2. Ih, babinya mana-mana kita, boy. Bentar, ini yang ini kan ya? Yang ini atau yang ini, guys? Nanti kan lupa. Yang ini kayaknya ya. Ini ada mantra-mantranya gitu ya enggak sih? Oke, okay, kita coba lagi, guys. Oke, okay, benar ya guys ya yang ini ya. Jangan sampai salah, boy. Oke, okay, nice, dapat dirt lagi, guys. Dirt lagi. Dirt lagi. Oke, okay, dirt. Dirtnya lumayan banyak, guys ya. Nanti kita akan bikin dirtnya sebagai tempat untuk nanam pohon, guys ya. Yang pertama kita lakukan sekarang adalah memperbanyak oak slab dulu, guys ya. Nice. Oke, okay, nice. Sekarang ada 18 ya. Paling nggak kita bisa gaskan lagi, guys. Dan Navy Cat pengen ininya tuh rapi guys ya. Oke sini berarti 2 juga guys. Aduh salah kan. Salah. Oke nice, gak jadi jatuh dia guys ya. Nice. 1, 2, 3, 4. Kalau udah jongkok gini kita gak bakalan jatuh guys ya. Aman guys. Kalau misalnya gak jongkok barulah kita pusing guys ya. Nah kalau kayak gini gak jongkok kan auto jatuh guys. Kalau gak jongkok ini bahaya guys. Oke, okay, nice, nice. Oh iya guys ya, thank you loh yang udah ngasih tahu guys ya. Navy Cat baru tahu coy. Ternyata kita harus hemat plank guys ya.
oklengnya kita pakai setengah aja kayak gini guys. Oke, di sini kita udah punya oklok lagi lumayan banyak guys. Nah, kita gaskan lagi ya. Kita akan memperbanyak dulu okslap kita, boy. Jangan sampai jatuh lagi guys ya. Sudah cukup tadi jatuh sekali ya. Kebodohan Navicat, jangan diulangi lagi. Oke, nice. Kita yang jelas kita harus punya stasiun luar angkasa yang sangat besar guys ya. Ini stasiun luar angkasa boy ya. Bukan kaleng-kaleng boy. Ini bukan kebun, bukan Minecraft apa-apa guys ya. Ini jadi stasiun luar angkasa anjay. Oke, ini 3, sebelah sana juga 3 guys. Nanti kita akan bikin mungkin kayak kapal gak sih guys? Gimana kalau kita bikin seperti kapal guys ya? Kapalnya One Piece guys ya. Kalian nonton One Piece gak guys ya? Kapal bajak laut boy. Ini mantap sekali sih guys ya. Kita akan buat kapal di sini boy. Kapalnya akan menjadi kapal yang super besar. Ini kok jadi Minecraft rasa raft guys ya. Ya gak sih? Kalau raft kan kayak gak ada dunianya gitu kan. Sebelah sana laut. Nah sini juga sama boy. Oke, kita akan gas lagi dulu. Oke, jadi pokoknya kita harus membuat ini seperti kapal yang sangat mantap guys ya. Navicat sudah tahu konsepnya guys. Kita akan buat ini seperti kapal boy. Bukan kaleng-kaleng ya. Kapalnya itu kapal yang sangat besar ya. Bukan kapal yang kaleng-kaleng boy. Oke. Loh ini apa? Apa ini? Apa ini? Ada clay. Oh ada semangka juga. Oke jadi ada semangka guys ya. Kita bisa tanam semangka gak sih? Oke, kita akan ambil dulu ini sebelah sini guys ya. Kita akan pindahkan guys ininya. Kita akan pindahkan boxnya ini. Oke, kita akan gaskan lagi boy. Nice. Oke, 26 kita akan bikin lagi guys. Ini sebelah sini mana ya tadi ya? Oh ini guys, jangan sampai salah guys. Oke ini agak memanjang ke belakang guys ya. Jadi kita akan bikin kapal bajak laut boy. Sepertinya ini sudah mulai siang guys ya. Kita sudah mulai siang nih, mantap sekali boy. Tapi kalau misalnya malam asalkan ada obor itu sebenarnya nggak ada masalah guys ya. Nggak bakalan ada monster gak sih? Kalau misalnya nggak ada obor baru kita pusing guys, pasti bakalan ada monster boy. Oke, aduh sisa satu guys, kurang satu boy. Kita akan coba untuk grow ini guys ya. Nah ini kita dirtnya bakalan kita kasih di sebelah mana ya, di sebelah belakang kayaknya ya. 1, 2, 3. Oke kita akan taruh dirtnya di sebelah sini boy. Tiga ke belakang juga 3. Oke nice. Anjir ini sangat mepet sebenernya guys ya. Oke. Nah kita akan bikin 3 di sini. 1, 2, 3. Oke jadi ini kayak kebun kita ya di sebelah sini guys ya. Sebenarnya tengahnya tuh harusnya bagusan itu gak sih? Bagusan bagusan kayak ada airnya gak sih? Yalah, kita sementara sih kita akan taruh ini dulu di sini guys ya. Nice. Nice guys, sini pohon kita mantap sekali boy. Oke, semoga aja pohonnya bisa tumbuh dengan cepat guys ya, karena kita mantap sekali nih pohonnya. Ini babinya, hai babi. Sama di sini tuh kita ada melon slice sebenarnya ya, tapi kita belum punya sumber daya air guys. Glistering melon slice apa ini guys? Navicat kok baru tahu boy, glistering apa ini boy? Oke, kita akan coba untuk farming lagi di sini guys ya. Dapat apa nih? Akasia gak sih ini? Oke, dapat akasia gak sih ini guys? Dapat akasia gak sih? Oh, birds guys. Bukan akasia guys. Birds log. Lumayan, lumayan. Ini kok tanah terus ya? Wey, mana wey? Wey, anjir. Dapat lagi boy. Dapat babi satu lagi guys ya. Babi kita ada sepasang boy. Mantap jiwa boy. Ini bukan kaleng-kaleng cuy. Babi kita ada sepasang. Kalau babi itu dikasih makannya apa ya? Kalau gak salah wortel guys ya. Tapi kita masih belum punya wortel cuy. Jadi kita harus bersabar dulu. Ya, kita di sebelah sini kita bakalan kasih dia gini. Nah, cakep guys ya. Sebelah sini juga nanti kita bakalan kasih guys. Tapi ini masih belum ada lock kita ya. Kita gaskan dulu. Ok lock ada segini. Oke, kita ada ok slab. Nice. Nah, ini sisanya kita taruh dulu guys ya.
biarkan dia terlebih dahulu. Ini kalau misalnya kita salah gitu, macul ser gitu, waduh bahaya guys, bahaya. Oke, sebenarnya ini kita harus tutup sih guys ya, biar aman kita tutup. Jadi kayak kita udah mulai agak maju gitu guys ya. Sebenarnya Navcat penasaran sih guys, ini udah cukup atau belum untuk menjadi sebuah kapal guys? Kayaknya belum cukup ya guys ya, karena nanti terlalu terlalu dikit gak sih guys? Kalau kalian mainin Minecraft One Block kayak gini, kalian bikin kayak gimana guys? Cepat sekali guys pertumbuhannya boy. Wah anjir, ini bukan kaleng-kaleng sih guys ya. Anjir, ini jadi kayak beneran kapal perang cuy. Ini bahkan kayak ada apa ya, kayak ada tempat nyimpen apa gitu loh di sini. Keren guys, keren. Anjir, imajinasi kita harus jalan banget ini guys, asli. Oke. Anjir, ini imajinasi kita full, di fullin anjir. Kalau misalnya kita gaskan langsung kayaknya kurang bagus guys ya. Ini ada 1, 2. Ini ada 1, 2. Sebenarnya pas banget sih guys kalau misalnya kita bikin kayak kapal-kapalan gini. Tapi ini buat pondasinya aja gak sih guys ya? Kayak pondasi terus nanti ke atasnya kan bisa di, bisa kita proses lagi guys, bisa kita lebarin ke atasnya ya. Cakep ini guys. Oke. Cakep sih guys ya, nanti kita bakalan lebarin pondasinya ke atas gitu kapalnya ya. Jadi kayak bener-bener ada volumenya. Ini kita ke belakang udah ada satu kayak layar gitu ya. Tapi masalahnya ini adalah pohon biasa boy. Ini kita gak boleh langsung tebang dari sini guys ya. Jadi kita mungkin akan tebang pohonnya dulu, atasnya dulu nih ya. Jadi dia nanti bakalan drop bersaplingnya atau ibaratnya bibit pohon lainnya guys ya. Jadi kita bener-bener farming di sini boy, gak cuma ngandelin ini doang guys ya. Ini bener-bener survival sih, Navcat seneng banget guys. Oh my god, ini bener-bener survival banget guys ya. Ini lebih kerasa survivalnya daripada yang survival biasa ya gak sih guys ya. Jadi kayak lebih seru gitu gak sih? Menurut kalian gimana guys? Apakah ini jadi lebih seru atau enggak guys? Kita BTW di Minecraft ini tuh kalau nggak salah itu ada 7 atau 9 fase gitu guys ya. Tiap fase itu beda-beda guys ya dropnya ya. Oh my god, kita ada labu cuy. Nice. Oke, nice. Kita dapat labu ya. Labu siam boy. Woi, ada sapi boy. Bukan kaleng-kaleng loh. Minggir. Eh minggir weh. Aduh sapinya nggak mau minggir lagi guys. Apakah sapinya stuck? Woi sini. Eh kita belum punya biji apa gitu ya. Apel bisa gak sih buat nganu sapi? Gak bisa woi. Minggir woi sapinya woi. Ngalangi jalan boy di situ woi. Oke lah tapi lumayan, biarin aja. BTW ini sampai kapan kita bisa nahan lapar guys? Navcat penasaran sih. Kita taruh dulu yang belum kita bisa ini guys ya. Nah ini Navcat juga penasaran tentang ini guys. Navcat penasaran tentang ini guys ya, telur ya. Bisa jadi ayam gak? Gak bisa coy, telurnya pecah anjir. Waduh kacau guys. Aduh sayang banget guys. Kupikir kalau dilempar gitu jadi ayam gitu kan, kan keren gitu loh. Oke guys ya, jadi untuk video kali ini cukup sekian aja guys ya. Kita sudah berhasil untuk membuat agak kapal dikit sini. Walaupun oke. Oke, nice. Ini kita di ujung guys ya, kita kayak punya kapal gitu guys ya. Dan ya ini adalah misi kita, membuat kapal yang super keren guys ya. Jadi kapal ini tuh kayak kapal One Piece ya. Kapalnya dari Franky apa ya, Going Merry guys ya. Going Merry coy, bukan Thousand Sunny tapi Going Merry guys ya. Kalian nonton One Piece gak? Ya pokoknya itulah guys ya. Terima kasih buat kalian nonton. Jangan lupa buat like, comment, dan juga subscribe. Dan kita bakalan ketemu lagi di progress selanjutnya guys ya. Ini semakin mantap, semakin besar One Block kita akan menjadi One World guys ya, bukan One Block lagi ya. Thank you for watching video. Jangan lupa buat like, comment, dan juga subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching video. Dan bye-bye, subscribe.